Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Engga Aprianti. Nah, buat teman-teman semua, sekarang saya akan kasih tutorial buat teman-teman semua, yaitu tentang menghilangkan kutu di kulit kepala dan ketombe ya. Sebelumnya teman-teman, jangan di skip ya videonya supaya tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Tetapi sebelumnya, buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, comment, share di grup-grup yang teman miliki. Dan buat yang udah subscribe, terima kasih banyak. Nah, buat teman-teman semua, pasti penasaran kan dengan rambut panjangnya saya yang tidak ada kutunya dan tidak ada ketombe. Sekarang saatnya buat teman-temanku semua, saya akan kasih sedikit informasinya bagaimana cara menghilangkan kutu dan ketombe di kulit kepala teman-teman semua yang sudah sangat meresahkan. Mungkin kan ya, sangat meresahkan kalau kutu dan ketombe. Dulu saya juga pernah mengalaminya teman-teman, mempunyai kutu yang sangat luar biasa dan ketombe. Tetapi karena suami saya menunjukkan alat untuk menghilangkan kutu dan ketombe, saya coba, alhamdulillah sampai sekarang saya tidak mempunyai kutu dan ketombe. Nah, buat teman-temanku semua mungkin penasaran kan, apa alat-alat untuk menghilangkan kutu dan ketombe, bahan-bahannya ya. Bahan-bahan yang diperlukan itu sangat simpel dan mudah didapat di rumah oleh sahabat dan dipergunakan setiap hari ya. Apakah itu? Mungkin teman-teman semua penasaran. Oke, buat teman-teman catat ya. Teman-teman bisa memerlukan sedikit sampo. Apapun itu samponya yang teman pakai, itu bisa saja ya. Terserah teman-teman semua pakai sampo apa. Setelah itu ditambah dengan minyak mentah atau minyak murni. Kalau saya pakai minyak murni yang saya bikin sendiri ya teman-teman. Kalau teman-teman terserah pakai minyak mentah juga nggak apa-apa, itu nggak bakalan merusak rambut juga. Bisa satu saset sampo dituang ke wadah dan dikasih sedikit minyak ya teman-teman, aduk rata ya teman-teman. Setelah merata bisa dioleskan ke kulit kepala ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menghilangkan ketombe, bisa juga tambah sedikit perasan jeruk nipis ya. Diperas jeruk nipis sedikit, lalu diaduk rata, lalu dioleskan ke kulit kepala. Sebelum keramas, 3 jam sebelum keramas, teman-teman pakai ya. Mudah-mudahan itu sangat bermanfaat bagi teman-teman semua ya, yang ada kutunya atau ada ketombenya. Dan yang buat untuk menghilangkan kutu, sampo sama minyak tadi, nggak apa-apa ya teman pakai terus tiap hari, nggak apa-apa, nggak bakalan merusak di rambut atau tidak bakalan merusak di kulit kepala. Dan yang untuk ketombe tadi, yang pakai jeruk nipis juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang pakai jeruk nipis itu saya biasanya pakai dalam satu minggu hanya 3 kali aja ya, satu minggu hanya 3 kali, dan nanti seterusnya 2 kali dan minggu seterusnya 1 kali ya, sampai ketombe habis ya. Nah, sudah cukup dulu ya informasinya, tutorialnya buat sahabatku semua. Semoga itu bermanfaat buat teman-teman semua. Dan
kembali lagi nanti bersama saya yang bakal berhenti di tutorial selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.